Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, hari ini Bunda mau makan di warung makan yang namanya di Happy. Di sini menunya komplit sekali ya teman-teman. Ada ayam bakar, kemudian ada ikan pecak dan berbagai makanan lainnya. Di sini menunya juga lebih tradisional gitu ya teman-teman. Nanti ini Bunda share juga. Daftar menunya nih teman-teman nih ditunggu nih sebentar lagi. Nah, ini daftar menunya teman-teman. Ini harga beserta dengan harga-harganya. Di situ ada ayam penyet, kemudian ada ada petai juga, ada mie goreng, ada cakangkung. Nah, menurut orang tua Bunda di sini tuh makanannya enak-enak teman-teman. Rumah makan ini sudah berdiri selama 2 tahun. Dan rumah makan ini berada di Kota Pemalang, teman-teman. Nah, untuk kali ini Bunda pesan ikan pecak ya teman-teman, karena Bunda pengen coba ini ikan pecak di sini enak apa enggak. Kemudian yang lain juga Ica pesan ayam bakar. Nah, kemudian juga untuk minumnya teh manis ya. Ikuti terus ya videonya teman-teman. Wah, ini minumnya sudah datang dan makanan juga sudah datang. Ini ikan pecaknya, kemudian ini ada ayam gorengnya, dan ini nasinya, ada bawang gorengnya, kemudian juga ikan pecaknya ini ada tahunya juga ya. Ikan pecaknya 2 biji dan tahu. Terus ini sayur asamnya teman-teman, sayur asamnya, kuahnya kental sekali, bumbunya sepertinya lengkap dan pedas. Yuk kita makan yuk. Teman-teman, Bunda mau makan pecak ikan di dapur. Kemudian ini ada ayam bakar, kemudian sama nasi sama sayur. Ini punya nasinya, sayurnya sama nih. Tomat ya, kalau biasanya nggak pakai tomat. Ada tahunya, ikannya, ikannya kebanyakan ya, ayam, ini letaknya di mana yang Pemalang? Kalau ini daerah apa namanya Pak? Kali apa? Jati. Namanya apa daerah apa? Mulyarjo. 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 Mulyarjo.
Sama kita panjang. Kuahnya ini ketat banget ya. Ini udah lama pak di sini Happy. Jangan mama muda. Enggak. Hah? Ini 2 tahunan ya. Mama tahu dari mana ini? Enggak. Hmm? Misalnya sekarang udah nggak ada ya? Enggak. Mama sudah jalan kesana lagi? Kamu jalan kesana lagi? Namanya tadi tinggal di dekat Tonggil-Tonggil itu teman SMA. Ini teman SMA. Dulu anaknya orang berada. Puas. Masa sih? Itu teman mana? Udah banyak. Apa nih saya pak? Saya pak?
nanti Umi sering-sering pulang deh. Kan kan nanti ada satu libur. Ayo jangan malam. Hmm? Jangan malam. Jangan malam. Lemari plastik kamar bangun lo sebenarnya belakang 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 aja ini tulisan lemari ini gimana bagian nggak dingin gimana depan stop. Kenapa sih depan? Hah? Kenapa depan? Kan duluan ya. Nanti kalau kamarnya bikin belakang ya? Belakang? Belakang aja. Hah? Enak di belakang? Sini. Enak. Kenapa? Enggak. Thank you.
Thank you.